wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bunda Asi. Teman-teman, kita di sini akan berbagi resep yaitu menumis ataupun kita di sini jauh Pak Choi. Jadi di sini adalah Pak Choi Chai, teman-teman ya, namanya dengan sari putih kecil. Jadi ini sangat manis ya. Selain manis, ini sangat enak sekali, sangat empuk sekali teman-teman ya. Jadi di sini tuh bentuknya sangat mungil sekali. Ini namanya Pak Choi. Dan di sini adalah sawi putih kecil ya teman-teman ya, ini namanya, rasanya sangat manis sekali. Di sini akan kita masak dengan bumbu-bumbu sederhana, yaitu pakai bawang putih, juga pakai jahe teman-teman. Nanti kita tambahkan penyedap rasa tanpa harus menggunakan garam, karena di keluarga sini nggak begitu suka asin ya teman-teman. Jadi secukupnya cukup dengan menambahkan penyedap rasa, nanti ditambah dengan saus tiram, itu sudah cukup asinnya teman-teman. Oke, sekarang kita akan panaskan wajan. Dan ini tadi, ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman ya, tentunya. Dan sekarang kita panaskan wajan, kita kasih minyak dan kita tumis teman-teman ya. Sekarang akan kita panaskan wajan dulu, baru kita tumis Pak Choi-nya. Kita masukkan dulu ya, untuk ini minyaknya udah panas, kita masukkan bawang putih, jahe. Oke. Dan kita akan menumisnya. Setelah bawang putih ini harum, kita masukkan sawinya ataupun sayurnya ya teman-teman ya. Jadi nunggu harum dulu supaya rasanya nanti enak ya. Jadi ini masakan orang Cina ataupun Hong Kong itu sangat mudah, sangat simpel dan sangat sederhana sekali teman-teman. Hanya bawang putih dan juga jahe itu sudah enak sekali ya. Oke, sekarang sudah baunya harum ataupun mengeluarkan bau harum, kita masukkan sayurnya. Biarkan dia layu dan kita kasih air sedikit, tentunya air matang ya teman-teman ya. Kita kasih air sedikit dan kita tutup. Setelah layu nanti baru kita buka ya. Oke, ini kita angkat. Jadi ini udah mulai layu ya, kita balik. Sayur ini adalah kesukaan bos ini ya teman-teman ya. Rasanya enak dan juga manis ya. Kita tutup lagi. Mulai layu lagi ya, ini udah mulai empuk. Kita bisa menambahkan bumbunya seperti penyedap rasa dan juga merica bubuk ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya pakai ini bumbunya, cuma pakai penyedap rasa juga merica bubuk, jadi nggak pakai yang lainnya karena bosnya itu nggak suka yang apa namanya asin. Ini penyedap rasa juga saus tiram itu bisa menambah asin ya teman-teman ya. Ini sudah mulai empuk, kita tutup lagi supaya empuk lagi ya.
dan kita tinggal menambahkan saus tiram. Jadi kita tambahkan saus tiram ya. Cukup ya teman-teman ya. Kita matikan apinya dan kita taruh di piring. Sayurnya teman-teman ya, ini adalah Pak Joy ataupun sawi putih kecil, dan di sini saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mengikuti serta merespon dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.